Oke, jadi Bocchi The Rock episode ke-13. Ya, jadi dari kemarin itu banyak banget yang nanyain apakah Bocchi The Rock itu ada episode ke-13-nya, padahal di episode ke-12-nya itu sendiri itu sudah selesai gitu. Ya, tentu aja aku nggak tahu ya dari mana asal dari info tersebut, namun yang pastinya serialnya dari Bocchi The Rock itu udah selesai di episode ke-12-nya itu sendiri. Ya, aku tahu kalau ini anime itu sangat-sangat dinantikan ya lanjutannya, tapi ya mau bagaimanapun juga, mereka itu udah selesai di episode ke-12-nya untuk season pertamanya itu sendiri. Dan ya, seperti yang udah aku kasih tahu ke kalian juga, bahwa untuk lanjutannya dari manganya Bocchi The Rock itu, untuk dari anime lanjut ke manganya itu di chapter ke-22, yaitu setelah si Bocchi ini tuh ganti gitar ataupun beli gitar baru. Ya, samalah dengan apa yang ada di animenya itu sendiri di akhir episode ke-12-nya itu sendiri. Dan untuk eventnya sendiri bakalan hadir nanti di bulan April. Nah, untuk kasus dari apakah episode ke-13-nya itu ada atau enggak, ya aku nggak tahu dari mana ya, mungkin dari salah satu platform yang warnanya biru mungkin ya, banyak yang bilang tuh di sana tuh ada episode ke-13-nya itu sendiri, dan ada juga yang ngomong bahwa episode ke-13-nya dari Bocchi The Rock itu bakalan ada dan jadi penutup untuk akhir tahun nanti. Ya, aku nggak tahu soal itu sebenarnya, tapi informasi yang aku tahu pihak ofisialnya sendiri tuh udah ngasih tahu lah bahwa ini anime itu selesai di season satunya dengan 12 episode jatah tayangnya itu sendiri. Ya, aneh banget gitu kan kalau tiba-tiba tuh nambah satu episode lagi gitu. Nah, jadi apakah itu benar atau hoax? Ya, harusnya kalian bisa cross check sendiri dari pihak ofisialnya sendiri. Episode ke-12-nya itu adalah episode final, terus jatah tayangnya juga cuma 12 episode. Dan ya, mungkin itu aja sih dulu mengenai pendapatku dari episode ke-13 dari Bocchi The Rock itu sendiri ya. Jadi kalau kalian pengen lanjut baca manganya, itu di chapter ke-22 dan eventnya nanti untuk konsernya si bandnya Bocchi ya, yang bakalan diisi sama voice actor ataupun seiyu-seiyu yang ada di serial animenya Bocchi The Rock itu sendiri nanti di bulan April 2023. Dan ya, itu saja sih dulu menurutku. Jadi kalau kalian ada informasi lain yang valid banget, ataupun ya informasi lain yang menurut kalian tuh ya bakalan ada episode 13-nya tuh, ya coba aja tulis di kolom komentar gitu kan, berserta linknya, siapa tahu itu beneran gitu. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan ya sampai jumpa di pembahasan email lainnya ya, Jani.